Berikut ini cara untuk yang namanya memindahkan aplikasi ke layar utama Realme atau menggeser atau merapikan ikonnya. Jadi untuk kalian yang pakai menu seperti ini, kalian bisa mengirim aplikasi ini ke layar utama dengan cara tekan lama. Nah, bisa kalian di sini tekan lama, kalian gulir ke atas. Tekan lama, gulir ke atas. Untuk memindahkan atau untuk menggeser ke samping, ke kanan, ke kiri seperti ini, tekan lama. Kalian bisa pilih edit. Nah, bukan ini. Kalian tekan lama, gulir ke samping. Tapi pastikan tidak dikunci layar utamanya. Biasanya kita bisa ngecek di sini kunci tata letak layar utama ini, matikan dulu supaya bisa menggeser. Usap dua jari ke dalam, pilih lainnya. Nah, yang ini dimatikan. Setelah itu, kalian bisa bebas mengatur atau meletakkan dan membuat folder seperti ini. Tekan lama. Nah, arahkan ke ikon lain untuk membuat folder baru. Ini bisa diganti nama foldernya itu. Jadi, silakan dicoba di HP Realme-nya.